Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Wih. Biasa, satu. Siap, Ustaz. Oke. Okay. Ustaz, waduh. Pagi-pagi udah rapi banget, Ustaz. Kemana, Ustaz? Kan lu tahu, gue memang biasa rapi dari dulu juga. Duduk dulu, Ustaz. Eh. Ustaz, percuma rapi. Tiap datang ke sini pas masih tutup. Siapa yang mau lihat? Ya, gimana sih? Memang gue datangnya biasa pagi. Gimana dong? Tahu lu, komplain mulu. Nih, yang paling penting tuh Pak Ustadz ngopinya di sini. Bukan markop sebelah, bener gak Pak Ustadz? Cakep, gitu dong. Ya, ya, yaudah nih. Ada kopi spesial buat Pak Ustadz. Silahkan. Ini kopi tuh, bro. Kasih ya. Sama-sama, Pak Ustadz. Kalau ngopi tuh ada syaratnya, Pak. Apa itu? Kopinya diminum, istri orang ditubuh. Dasar pot kembang emang. Oh, begini dong, Pak Ustadz. Coba ya. Silakan diminum, Pak Ustadz. Mantap bener, Jar. Mantap dong, Pak Ustadz. BTW, Pak Ustadz mau kemana nih rapi bener? Kayaknya mau ketemu calon besan. Emang kagak tahu? Apa tuh? Lah, kan hari ini Haji Imron ada acara. Kebetulan di rumahnya mau ngadain selamatan umroh. Oh. Itu lagi musim umroh ya, Pak Ustadz? Ini teman saya kemarin baru banget umroh juga tuh. Tapi dengar-dengar biayanya itu dapat minjem, Pak Ustadz. Emang bisa ya? Ya. Apa tuh? Umroh minjem, Jal. Emangnya minjem uang kuota? Minjem. Gue minum dulu bentaran. Singkat, Pak Ustadz. Ini mantap bener. Pasti kopinya kan? Enak banget. Ini ya, Koy. Jawabannya bisa boleh, bisa kagak itu. Enggak, aduh, tadi lu mau maaf nih, Pak Ustadz. Bisa boleh, bisa kagak. Pak Ustadz, kok labil sih kayak Libra? Emang bisa boleh, bisa kagak. Nah, kalau yang boleh tuh kayak gimana tuh, Pak Ustadz? Gini nih ya, nih, kita boleh berumroh dan kita pakai duit orang lain atau minjem dengan catatan kita mampu untuk membayarnya. Nah, Pak Ustadz, kalau yang nggak boleh tuh kayak gimana? Nah, ini contohnya dulu nih, gue kasih tahu, ya kan? Nah, mereka yang mampu itu kayak orang yang misalkan nih, dia punya pekerjaan. Lalu gajinya, setiap gaji itu akhir bulan. Kebetulan, pas di pertengahan bulan, ini dia bisa berangkat umroh. Nah akhirnya, karena dia sedikit lagi duitnya nih, bisa dia minjem dulu. Nanti cuma syaratnya, selepas gajian langsung bayar. Harus begitu. Tapi lebih baik, ketimbang kita ngutang-ngutang, akhirnya nanti ada apa-apa, mendingan ditabung dulu dah, biar lebih tenang. Ya itu yang boleh tuh, Pak Ustadz ya? Kalau yang nggak boleh tuh? Nah, kalau yang boleh, no, dia no. Jadi gini, kok, kalau yang apa sih, nggak apa-apa. Yang kagak boleh itu, yang kira-kira dia mau berangkat, tapi secara finansial dia nggak bisa dan nggak sanggup buat bayar. Nah, yang begini, yang nggak boleh berangkat umroh. Berarti haji boleh tuh. Aduh, Paul. Ngaco nih ya. Umroh aja dia kagak boleh, bagaimana haji? Pak Ustadz manggil saya Paul, emang saya pemain Tekken? Gak tahu Pak Ustadz mah. Gak tahu Ustadznya ini mah. Iya makanya nih ya, akhirnya Ustadz ingetin nih, jangan sampai ketika kita kebutuhan harian masih pas-pasan, kebutuhan utama belum tercukupi, dan secara penghasilan juga kita belum bisa untuk bagaimana caranya ngembaliin utang kita. Maka jangan sampai kita nekat, karena modal nekat gak cukup buat berangkat umroh. Oh. Nah, Pak Ustadz gimana nih, kalau misalkan sudah kekeh, hati itu sudah mantap buat umroh, terus melihat orang lain juga pada umroh gitu, Pak Ustadz. Boleh nggak sih maksain buat umroh?
Ingat nih, kok, Jal, bahwa umroh itu diperuntukkan bagi mereka yang mampu. Begitupun haji. Maka ketika kita belum sanggup, jangan memaksakan. Karena agama kita itu mengajarkan untuk kita mampu dan Allah SWT memampukan bagi mereka yang mau berangkat haji dan umroh. Ustaz pernah membacakan satu ayat di depan kalian dulu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya kita tidak mampu. Padahal Allah akan memampukan setiap orang yang diberikan segalanya oleh Allah. Amin. Kalau nggak salah Bu Ustadz yang ngomong gitu bukan Pak Ustadz ya? Apa Bu Ustadz? Jadi saran Ustadz nih, lebih baik sekarang ya. Lu cukupin dulu kebutuhan utama, cukupin kebutuhan hari-hari, ya kan? Dan kalau memang ada rezeki, nih utamanya nih, lu sedekah dulu, zakat dulu, baru kira-kira ada sisa, lu tabungin. Buat apa haji umroh? Di mana nabungnya? Di Bank Syariah Indonesia. Kebetulan di situ ada program haji muda. Program umroh tabungan haji muda? Itu kayak gimana tuh Pak Ustadz? Itu buat kita, kalau buat Ustadz yang tua. Apa Ustadz? Aduh, lu mah kayak jalan aja. Enggak pernah lihat deh. Kalau di YouTube itu ada tuh, YouTube-nya BSI. Programnya banyak di situ. Itu program khusus untuk umroh dan haji dari Bank Syariah Indonesia. Di mana prinsipnya syariah dengan akad, wadiah, dan mudharabah. Pasti amanah kalau ini. Jadi Pak Ustadz, wah kayaknya tuh nanti saya coba deh. Itu juga kalau ada rezekinya. Amin. Berarti nggak jadi dong. Nggak jadi apaan? Tadinya gua tuh mau minjem duit sama lu kok. Buat tambah-tambah biaya umroh. Minjem duit buat umroh? Lu aja kuota barusan minjem sama gua. Mau sosokan minjem buat umroh. Astagfirullahaladzim. Ustadz tuh pernah bilang katanya, tutuplah aibmu serapat-rapatnya. Ini lu malah buka aib gua depan Ustadz lagi. Pada gua malu nih, ini gua bayar nih. Tuh, jalur diam, tuh. Ini mah cukup buat bulan ini. Bulan kemarin mana kan lu ngutang juga. Astagfirullahaladzim, Ustadz pernah bilang ilmu sedekah itu penting. Jadi lu ikhlasin aja yang bulan lalu. Ya udah, gue ikhlas. Ntar tinggal potong gaji, bener gak Pak Ustadz? Nah, ini betul. Lu mau bedugur ya? Silahkan.